Aziza binti Salman, 53 tahun tahun ni lah. Berasal daripada Kulai Johor, dah berkeluarga, mempunyai dua orang anak. Cita-cita dulu nak jadi inspektor polis. Masa umur 15 tahun, akak dapat sakit saraf ni lah. Jadi lumpuh lah dari pinggang ke bawah. Lepas tu doktor cek apa semua, dia kata sahkan saraf lah. Tak ada tengok dekat televisyen. Satu pusat pemulihan dekat Ceras masa tu untuk OKU. Masa kat situ, akak belajar kemahiran menjahit masa tu. Lepas menjahit tu, dah 2 tahun kita dapat sijil apa semua, sijil kemahiran. Akak kerja dengan kedai apa semua kan. Lepas tu berkeluarga, dapat jodoh, kita kahwin. Seorang lelaki yang suruh, yang perempuan tu nombor 2. Akak ni memang macam tak boleh duduk diam juga. So akak pun minat dengan bidang sukan. Cuba cari macam mana nak boleh mencuburkan diri dalam bidang sukan tu. So dalam tahun 2009 sampai tahun 2018 lah, akak dapat Water Malaysia, alhamdulillah. Dan pernah memenangi pingat emas dalam acara Kepesi Roda Wanita di Sukan Para ASEAN 2017. So bila anak dah besar-besar, lepas tu kita pun dah umur pun dah banyak, dah tak larat, cari satu insentif lain kan untuk nak menambah pendapatan keluarga kita. Lepas tu terdetik itulah buat cookies ni lah. Kita ada semprit dengan tak nenas je. Tapi sekarang setiap tahun kita akan ada penambahan. Sekarang kita ada sampai 17 jenis lah cookies. Kalau boleh memang nak lagi baik, lagi baik. So kita usaha je lah. Sekarang walaupun macam dah stabil dalam kehidupan, tapi akak tak berdiam diri lah. Maksudnya kalau boleh ada yang lebih baik, kita akan usahakan lagi lebih baik kan. Dalam happy lah bila customer datang, dia cakap dia ada bagi tahu lah feedback yang baik-baik kan untuk kita. Itu rasa kepuasan lah pada kita. Dalam bersatu kita kena reda, kena ikhlas. Apa yang terjadi itu semua di sebaliknya Allah bagi tu memang ada hikmah dia sebenarnya. So, kita kena, yang pertama, kita kena ada semangat, tabah. Kekuatan kita kena kita ada usaha. Jangan jadikan apa kekurangan kita ni sebagai penghalang untuk kita berjaya. Selagi ada usaha, doa dan tawakal, insyaAllah kita berjaya kat mana-mana.